Pastor Pandol lepas dari kita tanda. Terima belakang kali ini ada Wawan. Pada siapa dia berikan kali keras namun masih mau tekan kali angka. Angka 3 angka kali ini. Namun sasaran bola dari Panda tadi nampaknya keluar sehingga satu angka ataupun pecah telur menggantikan 1-0 sementara Bromo Lombok atas Sukoharjo lewat tangan winger yaitu Surah Oca putar putar dengan lapan catur oleh keras ini datangnya ke belakang masih ada oke di sana kali agak tidak terbuka aha namun pukulan dari nomor 12 yaitu Surah Agus tadi masuk sehingga satu angka bertambah menjadikan 1-1 juga 1-1 lewat tangan sang toser ataupun motor pergerakan dari Sukoharjo yaitu Surah Angga putar putar lepas dan ditetang terima belakang kali ini Wawan pada siapa dua berketek Oca keras kali ini pukulan dari Oca tadi masuk sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu Bromo menjadikan 2-1 lewat tangan nomor 11 kali ini Wawan mantul-mantul belakang incar Wawan lepas pada kaca ke belakang masih ada di sana kali angka pada siapa pemain nomor 8 namun kali ini pukulan daripada Sahid tadi namanya dikatakan gagal ataupun menyentuh bibirnya sehingga kembali satu angka bertambah menjadikan 3-1 sementara Bromo memimpin atas Sukoharjo lewat tangan Barani lepas dari belakangnya kali ini angka gelar raja kali ini umpan ataupun passing yang kurang sempurna sehingga sang toser sulit untuk mengolah sulit benar sehingga kembali satu angka bertambah menjadikan 4-1 sementara Bromo memimpin lewat tangan nomor 11 yaitu Farhan putar putar lepas dari datangnya terima belakang kali angka pada sahur dengan belakang kali ini pada namun bukan dari Wanda tadi kembali out ataupun keluar jauh meninggalkan arena pertandingan sehingga kembali satu angka lidi sementara 4 angka di sana Bromo atas Sukoharjo 5-1 lewat tangan Farhan kali ini Farhan besar serang lepas jauh pendek kaca ke belakang masih ada sana namun passing bola pertama yang kurang sempurna dari Didi tadi sehingga kembali menambah satu angka menjadikan 6-1 nampak emon diminta dari kubu tim Bromo atas Bromo Sukoharjo 6-1 kali ini lewat tangan Farhan bocor jauh lepas jauh pendek saja namun kali ini serpen bola dari Farhan tadi gagal sehingga kembali terjadi pindah poin 2-6 sementara Sukoharjo tertinggal atas tim bola dari Bromo lewat tangan nomor 12 Agus kali ini bonser dari sana incar Wawan lepas sudah tinggi dan cacang belakang kali ini Wawan pada siapa dulu kali ini 3 luar biasa bukan dan 3 tapi walaupun sempat ada 2 barikade yang menghadang namun tetap jebol saudara sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu Bromo menjadikan 7-2 lewat tangan top killer dari Dika Muda yaitu sudah Dika mau sedang lakukan jatuh keras kata yang belakang masih mampu diterima angka kali ini pada jalan lima oke lepas sudah ukuran yang begitu sempurna dari Sahid tadi dinyatakan masuk sehingga kembali satu angka ataupun pindah poin menjadikan 3-7 sementara Sukoharjo tertinggal atas Bromo lewat tangan Vanda Fabiano putar-putar lagi tancap keras tinggi datangnya namun namanya bola dari Vanda tadi keluar sehingga kembali terjadi 3 poin saudara 8-3 kali ini lewat tangan sang kuiker yaitu sudah sikit kali ini dari tidak putar Bromo mantul dan lepas sudah pendek ke belakang masih mampu menerima punya mata oke kali ini akhir belakang masih mampu akhirnya Wawan kali ini pada jaman kubia bergala namun ya tipe yang begitu sempurna kali ini dari nomor 8 Said sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu Tidar Muda menjadikan 9-3 lewat tangan Sigit kali ini bounce dari sana mantul pada bola Sigit bicara lawan lepas juga masih mampu bertahan kali ini oke pada jam berlaku keras kali ini nampaknya pukulan tapi ternyata masuk sudah sehingga kembali terjadi pindah poin sementara kedudukan 4-9 kali ini Sukoharjo tertinggal atas Bromo lewat tangan nomor 8 kali ini Sahid putar-putar dengan konsentrasi lepas pendek ke belakang ada libur juga kali ini Wawan pada pendek cek Vika masih mau bertahan masih ada Vika kali ini nampaknya terjadi kesalahan ternyata dikatakan double bukan dari pada Vika dan juga kembali satu angka bertambah dari Sukoharjo menjadikan 5-9 lewat tangan pemain Sahid kali ini konsentrasi lepas sudah tinggi datangnya masih ada kena Wawan kali ini keras kukuran kita luar biasa dari Faisal tadi menghujam keras jatuh kebanan daripada kubu Sukoharjo sehingga satu angka bertambah dari kubu Bromo menjadikan 10-5 nampak terjadi pergantian pemain di sana nomor 12 keluar yaitu Surah Agus dan masuk nomor 7 kali ini yaitu Galang Surah
Baik, lewat non juga nanti putar darah lepas sudah pendek takkan. Namun kali ini pukulan baru Faisal tadi gagal sehingga kembali terjadi pindah poin kali ini 6 melawan 10. Tempat tertinggal 4 angka kali ini 6-10. Sukoharjo lewat punter mereka. Oke kali ini lepas sudah ada di kaca Wawan kali ini pada jumlah. Salah pegang apa masih ada. Mangga kali ini angka pada jumlah pendek. Masih lakukan kembali. Bola liar tadi masih warna belakang. Masih ada rencana. Angka kali ini pada jumlah. Mangga keras. Namun kali ini pegang dari Mangga tapi keluar meninggalkan arena pertandingan sehingga kembali satu angka bertambah dari Brokol menjadikan 11-5 lewat tangan terhubung 8 Oca kali ini lepas sudah pendek namun kali ini pukulan dari Oca tadi keluar di belakang garis pertahanan dari tubuh Sukoharjo sehingga kembali satu angka bertambah dari Sukoharjo menjadikan nama ACC telah kembali diberikan wasit kedua pada wasit pertama. Napa masih di tangan Cici kali ini. Gosep channel pas dua pendek saja di belakang. Masih ada di sana Wawan. Kali pada saya berikan. Jika tidak tipu saja. Kali ini dengan cerdiknya sudah. Pukulan dari tiga tadi blessingnya mampu menembus pertahanan dari kubu Sukoharjo. Sehingga kembali satu akan bertambah menjadikan 12-7 sementara. Brokot memimpin atas Sukoharjo. Lewat tangan pemain Oca kali ini. Jamsor langsung kali masa ada. Oke kali ini angka. Pada saya berikan. Keras. Kali ini pukulan dari Mabung Kubu Galang tadi berhasil sudah sehingga kembali terjadi pindah poin juga pindah poin 8-12 sementara Sukoharjo tertinggal atas tim tidak mudah Brokot lewat tangan sang toser Angga kali ini lepas ke belakang kali ada Oca Wawan tidak tunggu saja masih mampu ada Angga kali penyelamatan saja ada Oca kali ini pandang luar biasa bukan daripada tadi mampu menembus barikade pertahanan dari kubu Brokot sehingga baru satu angka bertambah menjadikan 9-12 kali ini masih lewat tangan sang toser yaitu Angga lepas ke pendek ke belakang ada Oca kali kurang sempurna masih Oca ada Wawan kali kembali Oca ke belakang saja ada siapa oke kali ini Angga wipol luar biasa bulan variasi bola-bola cepat dari Sahid tadi mampu menghujam satu pertahanan dari kubu Brokot yang selain bertambah 10-12 sementara Sukoharjo tertinggal 2 angka nama kembali tempot diminta dengan sang toser ataupun motor bergerak dari Sukoharjo lewat tangan Angga kali ini konser dari sana lepas sudah pendek ke belakang masih ada Ocat sana Wawan kali ini pada yang keras kali ini berpulang terbuku 11 Wawan tadi tidak mampu dicik dengan sempurna oleh pemain dari Sukoharjo sehingga kembali pindah ke dekat 13 melawan 10 lewat tangan Wawan kali ini konser dari lepas sudah namun kontrol yang sempurna kali ini dari Cici tadi sehingga kembali pindah poin 11-13 sementara Sukoharjo tertinggal atas Brokot lewat tangan nomor 7 kali Galang lepas sudah tinggi datangnya terima kali ini ada jika penyelamatan belakangnya yang keras kali ini nama agak berpulang dari Faisal tadi dinyatakan meranjo sudah sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu Sukoharjo menjadikan 12-13 lewat tangan Galang pantul-pantul agak bola setelah lepas pendek ke belakang masih ada jika kali Wawan pada jalan jika luar biasa apalagi bola-bola cepat dari Sigit tadi mampu robos barisan pertahanan dari Sukoharjo sehingga kembali pindah poin 14-12 lewat tangan Dika kali ini konsep terjadi Dika 8 jam sok namanya keras ke belakang masih mantap ada angka kali ini namun bola liar tadi disambar saja oleh Sigit sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu tidak mudah Brokot sementara skor menjadikan 15-12 lewat tangan Dika kali ini bonsai kena Dika lawan Jamsor keras tinggi datangnya terima belakang kali ini ada Angga pada siapa dia berikan Oki pelan saja masih tegang kali ini Wawan pada Jawa Maisel terus masih ada dan kali ini Angga pada siapa dia ada Biwa namun kali ini pukulan Fabian tadi dinyatakan merancu namanya sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu tidak mudah dengan 16-12 lewat tangan pemain Dika kali ini konsentrasi nak jika incar lawan kepada siapa dia dengan pendek ke belakang masih ada Agus di sana kali ini angka pada Panda luar biasa bukan dari Panda tadi mampu menerobos pertahanan dari tubuh Tidar Muda sehingga kembali satu angka bertambah dari Sukoharjo dengan 13-16 lewat tangan bomber andal dari Sukoharjo dari Panda lepas kabel dan ada jika lawan pada jika di sana masih mampu kali ini angka pada jawabannya kali ini
kumpulan dari Sahir Nampaknya sehingga kembali satu angka bertambah menjadikan 14-16 lewat tangan Panda kali ini. Wantul bantuan berasal dari Panda menunggu apa Polwi. Namanya terjadi pergantian pemain di sana. Jika keluar maupun 12 ataupun namanya jika keluar masuk maupun 4 kali ini masih lewat tangan Panda kali ini. Mantul besar bila senang Panda lepas bapaknya ke belakang masih ada siapa di sana. Wawan kali ini pada siapa di Faisal gak cukup saja masih tertahan kali ada ucapnya kembali Faisal masih kembali mau ditahan kembali 3 kali Faisal masih mau ditahan bapak saudara lepas kali ini masih ada itu Mantul selamatkan. Oh bapaknya dinyatakan melakukan 4 kali pukulan juga. Kembali satu angka bertambah dari kubu Sukoharjo menjadikan 15-16 lewat Panda ini. Mantul berhasil Panda lepas sudah pendek di belakang masih ada di sana. Lawan kali ini pada Sigit. Ternyata dengan sedikit tadi sudah Sigit mampu menempatkan bola di sisa permainan yang kosong sehingga kembali terjadi pindah poin juga 17-15. Sementara itu melawan Trijaya Muda memimpin atas perpos Sukoharjo lewat tangan sang buker yaitu sudah Sigit bantu pada melepas sudah dikatanya 5 pendek saja belakang ada angka kali ini pada melawan Agus keras sekali ya ini ataupun nampaknya pukulan dari Vici tadi juga kembali poin menjadikan 16-17 saling kejar-mengejar angka kali ini lewat tangan kembali dari Sukoharjo kali ini 16-17 kali nomor 8 yaitu Sahid lepas sudah dikatanya terima pendek saja ada Faisal kali ini Wawan pada sebagainya Faisal tidak ibu saja kali ini kesempatan bola yang begitu cantik dan ciamik dari Faisal tadi tidak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh pemain Sukoharjo sehingga kembali satu angka pertama dari Bukit Bromo dengan 18-16 lewat tangan Faisal kali ini sang popper lepas sudah pendek saja belakang masih ada angka kali ini Oki namun kali ini bukan dari Oki tadi mampu tertahan oleh pemain Merlung di lapangan Indra Oca sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu Bromo menjadikan 19-16 lewat tangan sang bomber yaitu Faisal kan ini putar-putar bola sedang Faisal gincar lawan lepas sudah tiga tangga terima kali ini angka pada siapa di belakang kali ini kebetulan dari Merlung 10 namanya masuk ke dalam dan sudah tinggi sehingga kembali terjadi pindah poin 17-19 lewat tangan Okit kali ini pemain dari Perbos Sukoharjo lepas sudah pendek ke belakang masih ada di sana kali Wawan pada serangan pada sebelah bola cepat lalu kemarin itu bola bola cepat yang diberikan sudah Wawan dan juga Ota tadi mampu mereka permainan dari Sukoharjo sehingga kembali satu angka bertambah menjadikan 20-17 sementara Blokol memimpin atas Sukoharjo dan setter ataupun motor menggerak dari kubu Blokol yaitu dapat tangan Wawan kali ini on center sana Wawan lepas sudah pendek ke belakang masih namanya es saudara terjadi salah pengertian antara Panda baik pada dengan saya sehingga kembali satu angka bertambah dari kubu Blokol menjadikan 21-17 lewat tangan sang poster Wawan kali ini putar-putar bola lepas sudah pendek ke belakang 5 kali ini Oca kali ini angka pada siapa dia beri kali ini namun nampaknya bisik tadi dinyatakan keluar namanya sehingga satu angka bertambah dari kubu Blokol menjadikan 22-17 kali lewat tangan poster yang sudah Wawan putar-putar bola sana Wawan lincar lawan konsentrasi kepada sebagian lepas pendek saja masih mancar lagi angka tidak tipu saja masih mancar kembali angka masih tertahan di sana penyelamatan bola dari Wawan tadi gagal dan kembali satu angka pertama ataupun pindah bola menjadikan 18-22 sementara Sukoharjo tertinggal atas tim bola bola Blokol lewat tangan Cici kali ini lepas kapan ke belakang terima di sana kali ini Faisal namun nahan namun kali ini dorongan bola dari angka tadi gagal juga satu angka bertambah menjadikan 23-18 kali ini tim bola bola Pijar mudah memimpin atas tim Sukoharjo lewat tangan berbunyi belakang kali Oca konsentrasinya Oca lakukan cocok keras sekali di belakangnya terima kali ini angka pada sana Pandya namun kali ini pukulan dari Panda tadi terbentur tembok sehingga set point saudara 24-18
jelas kali ini. Lokal mungkin tunggal, lewat tangan lokal kali ini. Utar putar belak, Sanjana lepas jatuh cadangnya. Kali ini masuk bola dari si Kai tadi gagal sehingga mengakhiri pertandingan kuartal game yang kedua kali ini. Bola